Kepolisian daerah Jawa Tengah dan jajarannya melakukan pencegahan bahaya paham radikalisme kepada santri dan santriawan Pondok Pesantren Ashabul Kahfi. Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh Humas Polda Jawa Tengah AKBP Priyono, Kompol Sukiono, Kapolsek Mijen Kompol Budi Abadi, perwakilan Mabes Polri Ibda Dita Primajuta, rombongan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Kiai Haji Masruhan Bisri, dan awak media serta santri dan santriwati. Humas Polda Jawa Tengah AKBP Priyono di depan santri dan santriwati mengatakan, kita tinggal di bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu banyak suku bangsa dan bahasa dengan adat istiadat dan agama. Sedikit saja, tidak banyak anak-anakku yang saya kasih sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dilahirkan di bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan begitu banyak suku bangsa, dengan begitu banyak bahasa, dengan begitu banyak adat istiadat dan agama. Untuk itu anak-anakku yang saya kasihi, dari mulai sekarang mari kita syukuri kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan, karena dengan beragamnya tadi kita menjadi satu bangsa Indonesia. Di negara lain belum tentu sedemikian beragamnya bisa menjadi satu bangsa, satu negara. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Kiai Haji Masruhan Bisri di hadapan awak media mengatakan, ingatlah tugas dan kewajiban kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun demi masa depan kalian, dan ingatlah bahwa kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, kami berpesan kepada para siswa-siswi, khususnya para siswa-siswa Ashabul Kahfi dan umumnya seluruh siswa-siswa dimanapun kalian berada, ingatlah tugas dan kewajiban kalian. Tugas dan kewajiban kalian adalah belajar sungguh-sungguh dan tekun demi masa depan kalian. Dan ingatlah bahwa kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. Jadilah generasi yang berprestasi, yang berguna, bermanfaat bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah generasi yang ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari Jawa Tengah, Supriyadi Tribrata TV, Salam Tribrata.